Jerebu di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Miri yang masih berada pada tahap kualiti udara berbahaya. Berdasarkan data indeks pencemaran udara Malaysia APIMS, IPU 368 dicatatkan di stesen pengawasan udara yang terletak di Institut Latihan Perindustrian LLP Miri setakat pukul 5 pagi. Ketua Bomber dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Bomber Kanan 1 Lau Poh Kiong memaklumkan keadaan ini disebabkan lebih 40 hektar kebakaran tanah gambut di Kuala Baram berhampiran Kompleks Peryatim Hamidah dan Institut Latihan Perindustrian Miri yang masih aktif mengeluarkan asap selepas proses pemadaman. Operasi pemadaman melibatkan 33 anggota. Keluasan tanah gambut dan hutan terjejas mencecah 70 hektar sejak kejadian kebakaran dikesan pada 1 Ogos lalu. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak akan mengambil langkah sewajarnya menangani masalah tersebut. Sementara itu, ketua-ketua kaum dan penduduk yang ditemui berharap masalah jerebu dan pembakaran terbuka dapat ditangani sebaik mungkin dengan kerjasama semua pihak. Bila pagi-pagi memang susahlah mau buka pintu apa dulu kena jerebu kuat. Jadi saya mintalah semua sukarela untuk memadamkan kebakarannya lah buat masa itu. Termasuk saya sendirilah yang juga ikut berkorban sama untuk memadamkan api. Penduduk di kawasan sekitar banyak yang mengeluh keadaan yang macam kereta dia orang ke, apa jemuran dia orang ke, semuanya kotor disebabkan debu-debu daripada hutan yang hangus ini.